Salam geng, racun kali ini bertemu lagi kita ke dalam segmen Sembang Gadget. Topik kita hari ini agak menarik, yang mana kita akan sembang pasal smartphone terbaru yang dikuasakan dengan chipset Qualcomm 98 Gen 2 termurah di pasaran tau. Chip ni bagi saya memang powerful lah. Pengalaman saya try pakai phone yang pakai Qualcomm 98 Gen 2 ni bagi saya memang banyak benda yang Qualcomm dah improve berbanding previous chip. So, kalau kita tengok balik, antara smartphone sekarang yang dah perasmi yang pakai 98 Gen 2 ni tak banyak tapi memang ada lah. First kali kita ada iQOO 11, model tu dah pun rasmi dekat pasaran Malaysia dan saya sendiri pun dah test overall. Saya sangat berpuas hati dengan iQOO 11 yang pakai Qualcomm 98 Gen 2. Next, diorang release Xiaomi 13 dekat China, dekat pasaran Malaysia tak masuk lagi. Lepas tu ada Motorola Moto X40 lah masa dia release. Phone ni boleh kata antara phone yang termurah pakai 98 Gen 2, harga dalam 2000 macam tu. Tapi sekarang, diorang keluar pula model terbaru, Nubia Z50. Harga dia lagi murah, geng. Paling murah lah dalam senarai ni, of course kita ada ZTE Nubia Z50. Harga masa release baru-baru ni tu dekat China lebih kurang untuk base model tu starting dalam 1900 macam tu, menjadikan Nubia Z50 ni adalah smartphone dengan chip 98 Gen 2 termurah di dunia setakat ni tau. Mungkin akan ada lagi murah soon, tapi buat masa ni, model ni Nubia Z50 yang pegang dulu lah. Spek dia pun bagi saya not bad jugalah kan. Boleh kata spek flagship harga mid-range. So, kalau korang dah ready, jom kita tengoklah. Jom kita mulakan racun sekarang. Rekaan dia bagi saya memang tak fancy sangat lah, simple je, tapi dia still bawakan elemen yang ada dekat previous Z series. Macam korang boleh nampak lah skrin depan belakang jenis curve, body belakang kaca, frame dari metal dan modul camber jenis ada berbesar yang menempatkan branding Nubia. Actually model ni ada juga yang body belakang dari Vega Leather lah kalau korang tak suka jenis finishing glossy yang ada dekat warna hitam. Skrin dia pula kalau tengok balik boleh kata spek dia not bad lah walaupun tak sepremium model flagship yang jenis high end tu kan. Skrin jenis panel AMOLED bersaiz 6.67 inci dengan resolution max yang paling tinggi boleh dapat Full HD Plus sahaja. Dia masih kekalkan 144Hz dia punya refresh rate. Dia juga support HDR10+, 10-bit color dan keterangan cecah 1000 nits memang sangat sesuai untuk kegunaan outdoor lah. Spek skrin dia ni kalau tengok balik memang tak jauh beza sangat kalau compare dengan Moto X40 dan juga Xiaomi 13 series. Antara features killer yang ada dekat phone ni macam yang korang sedia maklum lah, phone ni dikuasakan dengan chipset Qualcomm 98 Gen 2 digabungkan juga dengan RAM jenis LPDDR5X dengan peningkatan sehingga 33% dan storan dalaman UFS 4.0 yang lebih pantas lah. Untuk model ni ada beberapa pilihan storan, start dari 8GB RAM dengan 128GB ROM sampai yang paling tertinggi kita ada 16GB RAM dengan storage 1TB. Untuk cooling dia support VC cooling system seluas 3646mm². Okey, kalau based on pengalaman saya pakai chip ni dekat iQOO 11 tu memang powerful. Banyak benda yang saya nampak Qualcomm dah improve lah, dari segi dia suhu lebih terkawal, frame rate lebih stabil. Saya harapkan model ni pun akan dapat experience yang sama lah. Untuk gaming yang lebih immersive, Nubia Z50 ni support gaming mode, ada X-Axis Limoto untuk vibration dan juga stereo speaker. Okey, selain chipset, nampaknya diorang fokus juga dekat bahagian kamera. Walaupun hanya dibekalkan dengan dua kamera je, tapi katanya main kamera menggunakan custom sensor IMX787 dengan teknologi 35mm yang diklaim mempunyai kemampuan untuk mengumpul cahaya yang setanding dengan sensor 1 inci. Sekaligus dapat menangkap gambar dengan lebih pantas tau. Untuk spek kamera dia, main kamera 64MP, dia pakai IMX787, dia support juga OIS. Untuk kamera kedua 50MP ultra wide angle, pakai sensor Samsung GN1. Untuk kamera hadapan sebesar 16MP dengan sensor OmniVision dan dilengkapi dengan algoritma pengimejan NeoVision yang dibangunkan sendiri oleh Nubia. Bateri pun bagi saya not bad jugalah, agak besar untuk smartphone yang kalau korang tengok tu macam tak tebal sangat, agak nipis juga, bersaiz 5000mAh dengan pengecasan pantas 80W. Untuk wireless charging dan juga reverse wireless charging, saya tak pastilah kalau model ni support ke tidak. Next, beralih untuk features extra, phone juga ada support 5G, ada fingerprint scanner yang tertanam dekat dalam screen, support stereo speaker untuk audio dan dia dah pun run Android 13 dengan skin MyOS 13.0. Untuk kekurangan yang saya nampak tu, dia tak ada audio jack, dia juga tak support vibrating IP68 dan spek skrin tu bagi saya macam tak terlampau flagship, level-level biasa je lah, tapi still okay. Untuk harga full macam biasalah, saya dah siap direct convert harga official yang dilancarkan dekat China. Korang boleh usah dekat skrin sekarang.
Nampaknya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. So apa pendapat korang? Cuba korang komen sikit dekat bawah. Anyway, kalau saya tu kan, kalau tengok balik spek ni tawarkan tu, kalau korang ni memang just nak try je Snapdragon 8 Gen 2, tak kisah sangat pasal spek lain, rasanya phone ni memang terbaik lagi. Mana nak dapat bawah 2000 boleh dapat Snapdragon 8 Gen 2. Tapi itulah, sayangnya harga ni tawarkan tu hanya dekat pasaran China. Kalau korang beli import set pun mungkin harga akan berbeza lah, sebab akan ada kos-kos lain kan. Tapi saya rasa better korang relax, better korang sabar, sebab sekarang pun dah masuk New Year. Nanti next year akan ada banyak lagi model-model baru dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 mungkin akan lebih murah. Satu lagi yang korang perlu tahu, next week akan ada model terbaru Red Magic. Diorang akan masuk Red Magic 8 Pro yang mana akan release dekat China nanti. Katanya kalau tengok render spek apa semua tu pun memang powerful. Kita akan tengok nanti macam mana. Untuk Red Magic 7S Pro ni pun bagi saya dah sedap lah, 8 Plus Gen 1, apatah lagi model yang terbaru kan. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi dalam racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.